ya. Wong kali angin Cilacap nih pemakaman orang Cina, nanti kita masuk ke sana ya. Oke teman-teman, kita udah sampai nih ya di pemakamannya ini ya. Di tepatnya di Jeruk Legi. Ini pemakamannya orang-orang Cina ini ya. Oh ini yang di belakang ini. Kita permisi dulu, nanti masuk ke dalam kayak apa ya bangunan-bangunan ini. Soalnya apa? Makamannya tuh beda sama kayak orang Jawa itu beda. Kalau ini di sana ya itu banyak itu dari bawah. Di bawah itu, di bawah itu banyak ya, nanti terus sampai ke atas itu pemakamannya itu ya. Di sana ada lagi banyak nih, sepi juga di sini. Nah, tapi di sana ada rumah-rumah warga itu kayaknya loh. Di sana udah rumah-rumah warga ini. Terus ini luas juga ini ya. Ada yang luas gitu tempat pemakamannya. Nanti kita jalan lagi ya ke atas, gimana itu di sana sebelah sana itu nanti. Oke ya, ini mau lihat dulu tempatnya gimana pemakamannya orang Cina ini. Ini sih bilangnya orang Cina nih. Sebelah sini ya, luas. Ada yang diwarnain juga ini ya, warna merah. Terus itu ada tulisan Cinanya juga itu. Ada tulisan Cinanya juga itu. Terus kita coba ke sana ya jalan. Jadi kayak gini pemakamannya ya. Ini ada saluran air juga ini, biar nggak air, biar nggak banjir kemasnya. Ini kalau ke bawah boleh nggak ini? Di sini permisi lah, permisi ya ini ya. Jadi kayak gini ini pemakamannya ini. Kayaknya ini di dalam sini loh, ada petinya di dalam sini kayaknya. Terus kita lanjut lagi nih ya, lanjut ke sebelahnya nih. Ini nggak tahu ini tulisan apa nih ya. Terus ini ada buat sembahyang ini kayaknya loh. Permisi, ini tempat buat sembahyang nih. Kayak gini ya pemakamannya ya. Ini ada ikannya malah nih. Ada ikannya ini. Lanjut lagi ya ini ya. Mungkin ini yang besar ini satu keluarga mungkin. Dalamnya ini satu keluarga. Satu keluarga. Oke, jadi kurang lebihnya kayak gini ya pemakamannya ini ya di belakang ini. Tempatnya sepi juga. Nah, ini seperti itu ya. Nanti mau ke atas tapi udah di WA sama temennya lagi nunggu ini di rumah, jadi nggak bisa lama-lama ini ya. Kita mempersingkat videonya aja gimana. Lapangan banyak nih, bersih banget ini ya. Tempatnya juga dirawat. Nih. Ada yang di atas juga ini ya. Itu nggak tahu sih atasnya ada apa nih, teman-teman juga. Permisi. Nah ini nggak tahu ini ya. Atasnya ada apa nih tuh di atas? Mungkin kenang-kenangan mungkin. Jadi di setiap pemakamannya itu ya ada itu loh, tempat sembahyang itu di sebelah sana itu. Tempat sembahyang. Ini di atas ini, bagian atas ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Lewatnya sana. Oke, naik turun. Tang. Jadi di setiap pemakamannya itu ada lubang-lubang kayak gini ya. Lubang-lubang kayak gini nih. Biar airnya itu enggak di sana itu, jadi airnya turun masuk ke sini nih. Ini ada yang polos ya sebelah sini ya. Cuma ketutupan di sini jadi susah nih. Lewat mana ini kalau di sini? Permisi. Oh, jadi ini ada jalan ya ke bawah ini aslinya nih. Dari sini ini ke bawah sana itu. Oke, jadi gini bro, pemakamannya ya di Curug Legi, namanya Bong Cina kalau nggak salah, orang-orang bilangnya pemakamannya orang Cina ini ya. Jadi itu bangunan ya, pakai kayak buat bangunan. Kita mau balik ya ini ya. Kayaknya ini ramai tuh Imlek kayaknya loh, yang orang-orang pada berkunjung itu kayaknya hari-hari Imlek. Ini udah gelap sih, jadi susah pun kayaknya ya. Ini jadi kayak tempat, ada tempat buat sembahyang, terus sama apa, lubang air gitulah. Ini kurang lebihnya kayak gini. Kita mau lanjut balik dulu ya. Oke, terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe.